Halo, kembali lagi di channel YouTube Gudang Gorden. Di video kali ini kita akan melakukan pemasangan di dua tempat. Nah, masing-masing dari tempat tersebut kita akan memasangkan roller blind. Seperti apa pemasangannya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Di tempat pemasangan yang pertama, kita akan memasangkan roller blind dengan jenis cover box kode 9002/4 dengan ukuran lebar 200 cm dan tinggi 150 cm. Seperti biasa, pertama-tama kita memasangkan bracket. Nah, di pemasangan kali ini kita memasang bracket di kusen jendela. Ini dia hasil pemasangan roller blind dengan jenis cover box di tempat pemasangan yang pertama. Selanjutnya, pemasangan di tempat yang kedua. Untuk pemasangan di tempat yang kedua, kita memasangkan roller blind dengan jenis bahan sunscreen kode HZ12/4 dengan ukuran lebar 56 cm dan tinggi 165 cm. Keunggulan memakai bahan sunscreen adalah bermanfaat meminimalkan paparan sinar matahari ke dalam ruangan. Namun, orang yang berada di dalam ruangan tetap leluasa melihat ke arah luar. Ukur dan tandai untuk memasang bracket roller blind. Lalu, lubangi menggunakan bor di sisi kanan dan kiri. Pasang bracket menggunakan obeng bor atau bisa juga menggunakan obeng manual. Lalu pasang roller blind dengan cara tekan dan dorong roller blind ke bracket yang sudah terpasang. Nah, ini dia hasil pemasangan roller blind dengan jenis bahan sunscreen. Informasi dan pemesanan, jangan ragu hubungi saya dengan Uswah ke nomor 0852 8765 1175.
Atau bisa hubungi saya, Samsul Hidayat, di 0823 1098 9451.